Assalamualaikum geng. Hari ini bersama kita Encik Faiz dalam kita punya siri Mawa Podcast episod 1. So, hari ni kita nak sembang pasal apa, bos? Saya pula tanya kan. Ya betul lah, kau lah tanya aku. Patut bos tanya. Okey. Hari ni kita nak sembang pasal dunia borong Cina lah. Dunia borong Cina. Kita nak cerita sikit tentang dunia borong Cina. Untuk episod 1 ni kita santai, kita pengenalan just kadar untuk tahu apa itu borong Cina. So, dah ready? Dah ready. Kita santai je ni. Santai. Saya tengok host kita yang tak apa-apa nak santai hari ni. Oh, yang tak santai sebenarnya. dia cuba cakap untuk, orang kata, nak sedapkan hati sendiri sebenarnya. Okay. Gugup ni first time jadi host ni. Okay. Kita tanya satu soalan lah. Yang pertama, first kali kita nak, kalau boleh, Encik Faiz cerita sikit tentang My War dan asal-usul pertubuhan lah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Medi selaku host kita pada hari ini dan juga kepada semua penonton lah. User MyWow ataupun yang pertama kali tengok saya dekat mana-mana channel, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube. Sekarang ni kita bersiaran di YouTube. Terima kasih untuk podcast yang disediakan oleh pihak MyWow ni. Kita mengharapkan podcast ni memberi satu info, memberi konten, memberi penyampaian ilmu yang baik yang boleh kita gunakan untuk kita kembangkan bisnes kita lah. Jadi, soalan tadi adalah cerita sedikit berkenaan dengan MyWow dan asal tertubuh dia. Saya teringat satu benda, Midi. Teringat satu benda yang saya pegang sampai hari ini, iaitu guru saya pesan yang menentukan cara kita berfikir ni ada dua benda. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah pengalaman. Jadi, ketika saya berusia 22 tahun, waktu tu tahun 2012. Jadi penonton boleh kira lah umur saya sekarang berapa kan. Okey, korang boleh teka komen lah. Okey, boleh teka kat bahagian komen lah. Jadi saya teringat yang menentukan cara kita berfikir dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua pengalaman. Daripada universiti, waktu 2012 tu saya masih lagi belajar dekat UIA. Okey, tahun yang ketiga saya belajar dekat UIA, saya degree dalam Islamic Finance. Dan saya memang sangat suka kepada berniaga. Memang suka buat duit. Kalau orang kata tu, kalau biasa kita dengar mata duitan lah. Jadi saya tak salah untuk mengatakan saya ni manusia yang mata duitan. Jadi, saya memang suka kepada duit dan suka kepada bisnes. Adalah banyak bisnes yang saya buat sebelum tu. Saya jual top up, saya buat kereta sewa, saya mengaji dekat rumah orang. Saya jadi cikgu tuition, saya join NGO, jadi facilitator. Dan pada tahun yang ketiga dekat UIA, semester yang ke-6, saya tengok ada satu iklan borong Cina tak waktu tu. Gelombang borong Cina ni baru nak wujud. Jadi saya tengok dekat Facebook waktu tu, tak ada lagi TikTok, IG pun saya tak wujud. Jadi saya pergi ke kelas tersebut yang terletak di Shah Alam, yang dianjurkan di Shah Alam. Saya bayar RM60, saya pergi ke kelas. Daripada UIA Gombak, saya pergi ke Shah Alam. Okey, bayar RM60, saya join dia punya seminar. Kemudian saya tertarik untuk menyertai dia punya trip. Biasa dia absen lah. Mula dia cerita pasal apa yang ada dekat negara China. And then dia pun absen. Dia ajak kita pergi ke China. Jadi saya tertarik untuk pergi ke China. And then masuk tahun yang ke-4 dekat UIA, tahun terakhir lah dekat UIA. Bukan extend. Memang UIA dia 4 tahun lah. Bukan nak kata aku bukan ni extend, bukan super senior lah. Memang UIA dia 4 tahun buat degree lah. Bukan repeat korang. Bukan repeat lah. Okay. Jadi saya dapatlah scholarship. Scholarship PTPTN. Pinjaman lah. Saya dapat pinjaman PTPTN. Jadi apa saya buat adalah saya pakai duit pinjaman PTPTN tu, saya bayar untuk trip sebanyak RM2,500. Jadi duit tu sepatutnya bayar untuk yuran. Saya bayar duit tu yuran juga, tapi yuran pergi ke China. Jadi bermulalah perjalanan saya pergi ke China pada tahun 2012, Disember 2012. Tarikh saya tak ingat, tapi yang pasti Disember 2012. And then bermulalah perjalanan saya dalam industri borong Cina. Sebelum nama MyWow, nama dia adalah Akademi Borong Cina. Sebelum nama Akademi Borong Cina, nama dia adalah Jom Borong di Cina. Sebab waktu kita muda, kita ada tenaga, kita ada idea, tapi kita tak ada duit. Tapi yang bagi saya duit tu duit PTPTN, jadi settle lah alasan tersebut. Kan? Jadi saya gunakan duit tersebut untuk membeli sesuatu yang bernama pengalaman. Sebab itu saya sanggup invest RM2,500 tu, pergi ke China, tengok apa ruang dan peluang yang ada. Dan daripada situlah dia membentuk cara berfikir. Saya tengok apa idea-idea bisnes yang ada dekat China.
waktu saya berusia 22 tahun, Disember 2012. Itu cerita dia lah. Di peringkat awal macam mana saya boleh terjebak dalam industri dan dunia borong Cina ni lah. Okey? Begitulah cerita dia. Pengalaman tu kita kena ada pengorbanan lah. Pengorbanan. Pengalaman tu memerlukan pengorbanan. Itu tepat lah kan. Kewangan, masa dan sebagainya. Betul, lah, betul. Komitmen. Betul. Kita tanyalah satu soalan yang seterusnya. Kita nak ceritalah sedikit tentang dunia borong Cina ni. Sebenarnya borong Cina ni apa? Okey, dunia borong Cina ni, jangan sebut dunia bohong Cina. Dunia borong Cina. Dunia borong Cina. Dunia borong Cina. Bukan bohong Cina. Dunia borong Cina ni adalah cerita tentang dia kalau cerita pasal industri, dia besar. Kalau bermula daripada 2000, saya ingat saya 2010 sampai 2015, dulu memang banyak company ya, dia dia bawa trip. Bawa trip pergi ke China. Okey, orang nak membeli barang di China, dia kena pergi ke China. Daripada situ, biasanya orang akan pergi ke Guangzhou, pergi ke Shenzhen, pergi ke Yiwu. Tapi most of the time, orang akan pergi ke Guangzhou lah. Jadi kalau trip-trip operator ni, dia akan bawa pergi ke Guangzhou. And then, zaman berubah. Okay, sebab tu guru saya pesan, kalau kita tidak berubah, kita mungkin akan diubah. Jadi bermula daripada 2016-17, industri tu berubah. Orang masih lagi membeli barang dekat China. Tapi pattern tu dah berubah. Orang mula membeli barang daripada Taobao. Membeli barang daripada Alibaba, membeli barang daripada 1CA8 ataupun disebut sebagai Alibaba. Jadi kalau kata dalam bahasa yang mudah, industri borong Cina ni adalah industri orang membeli barang daripada negara China, diimport masuk ke Malaysia dan dijual secara besar-besaran di Malaysia lah. Kalau kata dulu orang nak beli barang pergi ke China, tapi bermula pada 2015-16 orang dah kurang pergi ke China, boleh beli barang secara online. Okey, dan satu lagi style, bila kita dah pergi ke China, kita boleh repeat order menggunakan kaedah WeChat. Kita boleh order melalui WeChat lah. Itu apa yang berlaku lah sampai hari ni. Tak perlu lagi bila COVID datang, tak perlu lagi orang pergi ke China, kita boleh cari supplier online yang trusted. And then kita boleh buat bayaran secara online dan barang itu insyaAllah akan di order dan barang tu akan sampai dekat kita secara selamat lah. So sekarang ni semuanya dah berubah kepada digital lah. Kalau dulu secara tradisionalnya orang akan pergi ke China secara ke China. Betul. Okay. So lebih mudah lah. So kalau kita tidak mahu ditinggalkan zaman, macam mana tadi? Kalau kita tidak berubah, kita pasti akan diubah. Kita pasti akan diubah. Berapa lama Encik Faiz berkecimpung dalam bidang borong Cina ni? Okay. Kalau kira dah berkecimpung tu, kalau budak sekolah tu, dia dah masuk sekolah menengah. Lama. Okey, kalau kata sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah, kita sekolah menengah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun kan? So, 11 tahun kan? Macam itulah cerita dia. Sebab saya bermula daripada 2012 ketika masih lagi belajar dekat UIA. And then, sekarang ini 2023, 10 tahun dah. 10 tahun, 11 tahun saya sudah berkecimpung dalam industri borong Cina ni. Dan berpengalaman lah. Allah bagi rezeki 84 kali pergi ke China. 84 kali. Kalau secara offline ya, offline ni maksudnya kita buat trip lah. 84 kali pergi ke China, trip borong China lebih kurang dalam 65 kali. Selebihnya saya pergi seorang lah. Dan untuk yang offline ni, buat trip ni lebih kurang dalam 2,000 usahawan yang telah kita bawa lah pergi ke China. Manakala bila kita wujudkan MyWow pada tahun 2018, capaian kita lebih besar. Macam sekarang di MyWow kita ada lebih kurang dalam 17,000 user yang menggunakan MyWow. Jadi bayangkan kalau kata dulu bawa orang pergi ke China beberapa tahun baru dapat 2,000. Sekarang bila orang beli secara barang secara online, MyWow baru ditubuhkan selama 4 tahun, kita berjaya bantu lebih kurang dalam 17,000 usahawan yang menggunakan MyWow sampai hari ini. So anggaran adalah 10 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Pengalaman ni. Level sekolah menengah. Dah level-level sifu. Bukan lagi beginner. Sepanjang Cik Faiz ni berkecimpung dalam bidang ni kan. Boleh ceritakan satu pengalaman yang menarik ataupun yang buruk ke? Yang sepanjang. Nak yang mana dulu? Yang baik ke yang buruk dulu? Yang paling best lah. Yang paling best lah. Yang buruk dulu lah. Kita ikut sunnah lah. Ikut sunnah cerita yang paling buruk dulu lah. Yang happy ending nanti lah. Yang buruk tu, itulah bila kita cakap soal bisnes ni, sometimes we learn, sometimes we earn. Okay, tapi cerita dia learn tu, apa yang berlaku dekat saya adalah pada 2015 macam tu. Waktu tu saya menjual power bank, saya jual cadang patchwork daripada China. Dan ada satu hari tu, pengalaman dia adalah
saya withdraw duit dekat CIMB dekat Prima Sri Gombak ni, saya withdraw duit. Punyalah tak bijak kan. Boleh je buat online tapi tak nak buat online kan. Duk rasa macam kita ni klasik lagi kan. Jadi saya withdraw duit RM30,000. Ini make it short lah. Dan apa yang berlaku adalah bila saya keluar daripada bank tersebut, bawa RM30,000 lah, duduk dalam bag. Total saya keluarkan RM33,000 saya letak dalam poket, RM30,000 saya letak dalam bag. Tebal lho, RM30,000 macam mana nak bawa kan? Cash tau, cash. Cash tau, RM30,000 kan. Duit RM50 kan. Memang tebal lah kan. Mana muat poket. Berani. Jadi, saya naik kereta. Dalam kepala ni aku fikir ni, oh, aku dalam poket aku ada, dalam bag aku ada RM30,000. Jadi, keluar daripada bank terus masuk kereta. Saya masuk ke kereta, duduk dekat tempat driver, saya kunci. Saya lock terus lah sebelum start enjin. And then, bag tersebut saya letak dekat seat sebelah, saya letak kat bawah. Okay, letak kat bawah. And then what happen is, dalam duk beringat tu, orang kena kata, dalam duk beringat tu, tiba-tiba orang kata tingkap lah. Tengok tingkap. Saya buka sikit, duk ingat lagi ada duit kita. Kan? Jadi, saya buka tingkap sikit. Dia cakap kan, muka dia Arab semacam tu. Muka Arab lah kan. Dia kata, oh, brother, your money. You drop your money ya. Saya pun tengok belakang. Oh, nampak ada duit RM5, RM10, RM1. Kan dia macam plastik sikit kan. Duit tu dah berlipat dekat tayar belakang. Boleh bayang lah. Saya duduk kat driver seorang-seorang ni. Allah, duit aku terjatuh kot waktu saya buat kunci tadi. Tengok tuan-tuan. Bila manusia ni mudah lalai. Bila dengan duit kan. Apa saya buat adalah, saya buka pintu kereta. Kan bila kita buka pintu kereta, automatik empat-empat pintu dia akan unlock. Betul tak? Saya buka pintu kereta. Saya pergi kat belakang. Saya collect duit tersebut, kutip eh. Tengah-tengah kutip tu, saya fikir, Allah, duit aku dalam kereta. Shit. Saya masuk balik dalam kereta, beg tu dah hilang. Oi. Oi, ini memang real lah yang berlaku. Ini sebelah ni, dekat Prima Sri Gombak ni. Jadi, apa yang berlaku adalah, saya pergi ke balai polis. Lupa tu lah yang tadi. IPD Gombak, saya pergi. Saya buat laporan polis. Dan polis pun datang, ada inspektor tu datang. Dia pergi ke bank, tengok CCTV daripada bank. Memang nampak kejadian tu berlaku. Seorang ketuk tingkap. So, sebiji kereta dah tunggu standby. Dan seorang lagi memang dah standby untuk buka pintu yang sebelah tu. Jadi kejadian tu berlaku within, saya rasa 5 to 10 second lah berlaku. Itu pengalaman dia. Baru nak start bisnes, baru nak start ada duit sikit. Itulah modal saya bisnes. Dan Allah uji, hilang segala-galanya. Itu pengalaman dia lah. Bila kita naik sikit, maaf, kena empat, jatuh balik kan. Tapi saya sentiasa berpegang yang kita bisnes ni dia ibarat bola lah kita melantun. Bila kita naik, macam orang main apa? Orang main bola tempang lah. Kan? Bila pak bola tu naik, pak dia kena spike kan. Bila kena spike tu, bola tu jatuh mencecah lantai, insyaAllah dia akan melantun naik lagi tinggi. Kalau nak cerita pengalaman baik ini, banyak lah. Banyak, paling gembira adalah bila kita dapat pergi ke China, bawa usahawan, dia dapat barang apa yang dia nak. Kalau contoh dia dapat sebelum ni kos dia RM10, tiba-tiba dia dapat daripada China RM5, lepas tu dia dapat increasekan profit dia. Saya tu memang saya happy lah. Okay, ada peserta kita daripada berniaga online, terus ada kedai, lepas tu ada yang berhenti kerja daripada makan gaji, terus boleh menggajikan diri sendiri, boleh hire staff last year. Okay, macam kampung saya diuji dengan banjir kan, ada banjir dekat Baling tu. And then apa kita buat adalah kita blast lah, blast WhatsApp kepada user-user MyWow, siapa yang nak turut sama membantu meringankan beban, kita tolong orang kampung kan. Within 24 hours okay, kita blast lah, kita bagi tahu jomlah kita sama-sama bantu apa semua. Jadi within 24 hours kita berjaya collect almost RM40,000 daripada user MyWow. Daripada user MyWow sahaja, dan kita tak iklan pun dekat luar kan. Jadi benda-benda yang macam ni sebenarnya, bila usahawan kita, dia dapat berniaga, dia dapat keluarkan zakat, dia dapat bagi sumbangan, dia memberi tanpa tapi, tanpa nanti. Itu yang benda-benda yang menyebabkan saya sangat gembira, dan saya memilih untuk terus berada di jalan inilah, jalan berniaga ni, bantu lagi ramai usahawan. Sebab apa? Kita hidup bukan hidup untuk diri kita saja, kita hidup juga untuk membantu masyarakat. Sebab saya teringat apa yang Hamka sebut, kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, babi di hutan juga bekerja. Itulah pengalaman Cik Faiz kita sepanjang berkecimpung dalam bidang borong Cina ni. Ada naik turun dia. Betul. Ada menarik, ada yang diuji kan. Itu biasa lah. Betul, biasa. Bagi pendapat Cik Faiz sendiri, apakah
kenapa rakyat ataupun kenapa peniaga di luar sana perlu join Borong Cina ni? Apa kebaikan untuk diorang sebenarnya? Okay. Bila kita bercakap soal bisnes kan, antara satu elemen yang terbesar adalah cerita tentang costing. Betul tak? Betul. Kan, costing lah. Cost kita dapatkan produk, cost resources, manpower, itu cost. Kan? Jadi kita kena very very careful terhadap cost yang terlibat dalam perniagaan kita. Tak dinafikan, ada juga supplier di Malaysia yang lebih murah daripada China. And then kita akan advise ambil daripada supplier Malaysia. Okay? Dan most of the time, daripada usahawan yang kita jumpa, okay, sebab saya perlu bersikap adil. Kalau kata kilang di Malaysia boleh buat lebih murah, go for it, ambil yang Malaysia punya. And then, most of the time, kilang-kilang di China ni, kekuatan dia adalah yang pertama, dia ada resources yang sangat baik. Dia ada raw material yang sangat baik. Yang pertama. Yang kedua, manpower dia, labor cost dia rendah. Sebab itu, mereka ni boleh menawarkan harga barang dengan harga yang lebih rendah. Okay? Dan kalau kata kita cakap soal quality sekalipun, dia ada satu istilah, you pay peanut, you get monkey. Ataupun istilah dia adalah, you get what you pay. Okay, kalau kita berfikiran cheap mentality, kita akan dapat barang yang cheap quality. Cheap mentality equal to cheap quality. Sebab itu kalau kata kita beli barang dekat China sekarang ni, China, negara China, kilang-kilang di sana, dia boleh provide whatever quality yang you nak. Okay? Sebab tu iPhone kita pakai, Samsung kita pakai, Huawei, Xiaomi kan, semuanya datang daripada China. Memanglah teknologi tu, kalau kata Samsung contoh dia macam iPhone, memanglah teknologi tu from California, tapi assembled in China. Samsung, of course, apatah lagi brand-brand China, Xiaomi, apatah lagi kalau macam Huawei, kan? In fact, kita tak dapat deny, ya, tengok kereta-kereta Proton kita jauh semakin baik bila mana Geely, sebuah syarikat automotif daripada China, dia membeli pegangan saham di dalam Proton Malaysia. And then apa yang berlaku, tengok, nampak perubahan teknologi yang lebih baik. Kita bagi mereka sedikit masa untuk terus memberikan yang terbaik kepada industri kita lah. Sebab itu, kalau kata nak beli barang dekat China ni, kita dapat kualiti yang lebih baik, harga yang lebih rendah dan proses pun cepat. Itu antara benda-benda elemen-elemen yang wujud. Kenapa kita perlu membeli barang direct daripada China. So, saya setuju juga dengan apa yang Taufik kata, sebab bagi saya China ni dia satu negara yang resources yang baik. Betul, dan, betul. Dia punya inovasi ataupun teknologi dia selalu ke depan. Laju lah, terlalu laju lah kan. Kita tak sempat fikir pun, dia dah boleh buat kan. Kadang apa yang kita nampak yang baru ada kat Malaysia ni, sebenarnya benda tu dah trending. Dah outdated lah. Dah berapa bulan ke belakang lah. Kita je baru nak pegang benda tu kan. Betul, betul. So itu yang saya rasa macam impress juga dengan China ni. Betul, betul. Kita yang korang boleh ada juga macam custom made. Banyak juga kita punya, kata ahli perniagaan dekat Malaysia ni yang banyak juga custom barang dari China, buat produk, hasilkan produk sendiri dari China. Betul, betul, betul. So, bagus juga untuk korang yang baru nak berniat dalam perniagaan ataupun nak cuba untuk custom produk sendiri, korang try cari lubuk dekat China. Sampai situ saja bos, episode 1 okay. Kita. Episode 1 itu je. Pengenalan tentang Borong China. Okay. And then, okay. Semoga kita berjumpa lagi dalam episode akan datang. Dan kalau korang suka dengan podcast kita ni, korang boleh share, like dan jangan lupa tekan button subscribe kat bawah. Okay. Terima kasih untuk Billy dan terima kasih untuk semua penonton yang menyaksikan podcast kita pada kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.